kembali lagi dengan gue Ben dari tim Bandit. Kemudian biasanya gue sama Adit tapi dia nggak bisa join. Dan kali ini gue pengen nge-review makanan. Dan kebetulan gue juga belum makan siang sih gitu. Jadi kita coba aja yuk. Tapi dalam kali ini gue pengen nge-review nggak sendirian. Gue bakal ngajak temen. Temen gue namanya Ari. Kita panggilin yuk. Ri, Ri. Hey, halo bro. Bro, mana aja bro. Duduk dong. Ngobrol-ngobrol dulu bro. Gimana kabar bro? Baik. Baik ya. Biasanya lu berdua? Iya temen gue kemana tahu? Ngilang dia. Oh bisa ngilang juga dia? Iya. Bro, gue kali ini pengen review makanan bro. Tapi kan gue gak mau sendirian. Temen gue satu lagi. Lu tahu kan Adit kemana? Ya. Boleh sih jam-jam segini emang jamnya buat makan siang nih. Makan siang. Enaknya sih kalau yang sekarang lagi rame itu geprek boleh deh. Geprek? Geprek apa nih bro yang rame? Geprek, ya geprek-geprek yang sekarang lagi rame itu. Oh, ya ada unsur nama gue juga ya bro? Bisa jadi. Yaudah, kita pesen geprek aja ya. Gue order aja dulu ya, pakai ojek online ya. Yang itulah, lu tahu sendiri siapa? Dia banyak sih sekitaran sini ya. Dari kita. Boleh-boleh. A few moments later. Paket! Wih! Wah, datang nih paket. Datang udah cepet juga ojek online-nya. Nah, udah datang nih Mas Ari pesanan kita. Gua pesen geprek bensu. Dua-duanya, ada ayam. Kurang dekat kali ya. Ini ada ayam, kemudian ada geprek bensu. Lihat kan? Kalau dari kemasan sih mirip nih. Iya, kemasannya enggak jauh ya. Beda ya. Enggak jauh beda kan? Nah, menurut lu gimana? Dari kemasan? Kemasan sih kalau gue lebih seneng yang ayam sih ya. Yang ayam? Dia lebih seneng oranye-nya aja sih. Sebagai informasi nih mas, ayam cuma 19.000. Oh, ini 25.000, lebih mahal 6.000. Lebih mahal yang ini? Tapi sih kita mesti kalau makanan nih biasanya rasa sama kualitas, ya kan? Untuk dari isi nih, untuk ayam geprek bensu sendiri, isinya tuh seperti ini. Tuh. Kemudian untuk dari geprek bensunya yang punya Ruben itu isinya nasinya dibungkus, ayamnya bau bawang lebih kencang dan ada timun kesukaan gua. Iya bawangnya sih kecium lebih kencang ya. Lebih kencang kan. Yang ayam ini. Tapi orang yang nggak suka bawang sih lebih senang yang ayam. Lebih ayam ya kayaknya ya. Tergantung selera kalau itu ya. Ya udah kita cobain aja kali ya. Gimana boleh? Oh boleh lah. Belum mulai makan nih mas, kita cobain. Kita mesti cuci tangan dulu, cuci tangan belum? Gua sih udah tadi. Tadi sih udah, cuma udah. Biar yakin kita pakai ini aja. Sanitizer. Oh boleh. Bentar dong. Nah yang sanitizer ini. Gak ada merek kan ya? Gak ada. Gua coba dulu ya. Gua coba sih gua pakai, sudah. Cobain mas. Biar makin bersih guys. Kita harus bersih selama masa COVID. Ini kita cobain makan geprek bensu. Ini yang mana dulu yang mau kita coba? Bebas mas, kita cobain. Gue sih cobain yang ayam geprek bensunya punya si Ruben Osu dulu deh. Kalau gue yang ayam aja deh. Ayam ya, cobain. Guys, gue kayaknya pesen yang level gede nih, level banyak. Iya nih, sambelnya. Levelnya level berapa ya kalau yang kita pesen? Ayamnya banyak. Yang cabenya guys, sorry. Coba. Enak gak? Rasanya sih gak terlalu beda ya. Kalian cobain yang Enggak nih. Bukan gua. Gua suka nih, nih. Gua cobain yang ini juga deh. Yang ayam, ayam geprek. Nah, ini untuk ayam geprek bensunya yang punya Benny Sujono. Guys, pedes guys. Kita makan lagi guys. Ya lebih pedas yang ini ya. Yang punya bensu. Gue tuh kalau dari rasa nih ya, gue lebih milih ayam gepreknya bensunya punya Ruben Onsu. Ya kalau strongnya sih lebih berasa yang bensu sih. Cuma ya, cuman kenapa nih? Kalau ayamnya kayaknya lebih gede yang ayam. Iya, ya ayamnya sih lebih gede yang ini nih. Nih ayamnya juga tadi kan kalian juga lihat sendiri nih. Lebih gede dibanding punya ayam geprek bensu. Bensu gak cuma kayak potong-potongan. Tapi sih dari bumbu sih gue lebih suka ini. Lebih ada rasa gitu. Kalau menurut lo, mas? Kalau gue karena gak terlalu suka yang tadi bawang tadi, gue lebih pilih yang ini sih. Yang ayamnya sih.
Yang lain? Karena lu gak suka bawang ya? Kalau gue sih suka aja. Dan tapi kalau dilihat dari tepung kan ada ayam geprek kan pakai tepung ya, tepung kayak fried chicken gitu. Nih. Nah, itu gue lebih suka yang ayam geprek Bensu yang punya Benny Sujono. Lebih berasa tepungnya gitu. Jadi enggak cuma rasa bawang doang. Kalau misalnya ini kan tadi lebih strong bawang, tapi gue suka juga gitu. Gue sih better kalau misalkan mereka join aja lah, enggak usah ribut-ribut kayak viral kayak sekarang ini ya. Iya enggak sih? Bagus sih kayak gitu sih. Ya. Jadi harga juga bisa tengah-tengah ya. Iya benar juga, bisa 19.25 turunin di 22 lah ya. Ayam kita bisa dapat lebih gede. Benar. Terus apa lagi menurut lo? Sambel, kalau sambel cabenya itu udah mulai keringetan itu. Pedes bro. Oh pedes. Iya sorry, gue mesti yang level 5 kayaknya tadi nih, kepencet soalnya. Banget guys, gue masang level 5. Ya ini beneran baru level 5 ya? Iya, aduh gue keringetan nih. Apalagi yang paling tinggi nih level 10. Udah enak banget sih. Enak. Abis cuy, enak cuy. Enak mas. Untung ada elu. Ada teman gue makan daripada sendirian. Kayak hidup gue. Yang tahu lu seneng banget gua sendirian, nentang udah ada pasangan lu. Bukan gitu. Ya enggak lama lagi juga gua doain biar lu dapat. Oh, thank you Mas, thank you. Ini makasih banyak nih ya. Udah diundang buat makan. Iyalah, siap. Kan lu yang bayar, lu yang bayar. Oh iya ya. Iya, aduh. Ntar gua minta bill di depan. Nah guys, udah habis makanannya, bersih. Tadi gue makan yang kesukaan gue sih, geprek Bensu. Kalau lu mas? Kalau gue lebih seneng yang ayam sih. Ayam faktor yang tadi gue lebih seneng yang gak terlalu strong bawangnya itu. Ya oke sih. Subjektif sih ya, suka makan itu, makanan yang kita suka tuh apa aja. Tapi kalau misalnya gue pribadi, kalau review sendiri gue lebih suka yang geprek Bensu dibanding ayam geprek Bensu. Ya ada plus minusnya lah gitu. Kalau ayam geprek Bensu cuma itu doang. Dia kalau dari ayam dia lebih gede ya kalau ayamnya sendiri kan dibandingin yang bensunya. Nah, gue juga lebih seneng ke arah itu sih karena lebih bikin kita lebih kenyang. Iya sih benar-benar yang nggak nutup kemungkinan lah kita itu faktor ekonomi, kita cari yang murah ya nggak guys. Oh iya dari harga juga harga tadi murah banget. Murah sih 6.000. Semoga aja dia join lagi ya biar bisa ngasih harga yang lebih murah lagi. Iya gitu. Kita sih pengennya ya biar. Ya biar akur aja lah Bensu gitu, karena antara Bensu sama Benny Sujono. Kita sebagai konsumen ya pengennya ya. Ya apa aja yang kita makan ya, ya yang enak kita makan. Tapi gue punya singkatan mas, Bensu. Ben suka makan. Kalau kepedesan mas, gue lebih pedes yang geprek Bensu pastinya. Iya, tadi sih gue udah nyoba juga dua-duanya, jari cabenya jauh yang lebih banyak yang iya. Bensu sih. Kayak ngasih cabai tuh kayak kayak tukang tahu gejot kalah, ya kan? Hampir 3 kali lipatnya kalau itu. Tapi yang lebih pedes, men. Omongan netizen. Setuju itu, bro. Banyak ya, udah diundang buat makan siang nih. Sama-sama, mas. Gue bakal undang lu kapan-kapan lagi kalau gue gak ada partner ya. Boleh, kalau misalkan lagi gak ada partner. Kalau emang lagi banyak banget nih makanan. Oke, siap ya, makan apa aja ya. Gue buru-buru ya. Oke. Agak panas, bro. Oh, siap. Oke. Sampai jumpa lagi, mas. Salam. Guys, segitu aja lah review makanan dari gue, Ben. Dari tim The Bandit. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah guys.